Halo semuanya, selamat datang di Story of Season Friends of Mineral Town bersama gua di sini Jonachi, dan hari ini adalah tanggal 2 autumn ya. Tanggal 2 musim gugur, dan di episode sebelumnya gua menceritakan bagaimana gua mengakhiri musim panas, dan mungkin di episode ini gua mau menceritakan bagaimana gua memulai musim gugur. Yang sebenarnya besok kita ada konser ya. Event konser itu kita diundang sama Carter untuk main ocarina, dan ya ini masih jam 8, masih lama. Lagian itu besok juga acaranya, dan kayaknya kita ini mau berberes pineapple dulu karena banyak bener ini. Nggak mungkin kalau cuma mengandalkan si kursaci-kursaci itu, nanti bakal bolong-bolong juga. Dan sepertinya udah cukup lah ya kita ngebantuin si kurcaci-kurcaci itu. Kita jual-jualin aja karena gua udah banyak juga di kulkas, ada 30-an lebih. Ngapain gitu kan ditampung banyak-banyak. Ini total 29.000, lumayan lah. Ini belum semuanya ya, masih ada yang belum diangkut. Kayaknya gua harus ngebawa nih beberapa biji nih. Gua mau kasih ke Goddess Harvest ya. Goddess Harvest suka bener sama pineapple. Oke, dah kita mulai berkeliling mencari jamur karena di musim gugur ini terkenal sama jamur-jamurnya ya. Nggak ada di sini, nggak ada. Kita tebang-tebangin dulu nih pohonnya. Lumayan kan kayu. 5 tuh. Lumayan dapat 6. 6 ini setara 300 gold ya, satunya 50. Sebenarnya uang gua udah banyak sih, beli juga nggak apa-apa, cuman menghemat lah kan. Tapi nanti juga uangnya bakal numpuk ya, nggak kepake kebanyakan duitnya. Oke, kita ke Goddess Harvest dulu. Harvest Goddess. Ini ada satu lagi nih kayu. 4 5 tuk. Woi, halo Brandon. Hello. Nah. Gitu aja. Cukup, nggak usah banyak cerita. Oke, kita setor. Bu, ini bintang 2 nih, jangan. Kita kasih bintang 1 aja. Tuh, nih. Oh well, if it is worth it, yang lalu thank you so much, wonderful offering. Oh, what a gift. Lalalalala. Sudah, ya kita mulai mencari jamur-jamur. Masih belum kelihatan jamur-jamurnya di sini. Gak ada juga, cuma rumput-rumput merah. 2. Ini ada rumput hijau. Kita pecahin dulu batu ini. Untung kita sudah upgrade ya hammernya. Kalau belum di upgrade nggak bisa nih mecahin batu ini. 5. Aduh, kurang 1. Ini jalannya rahasia banget nih, terpencil banget. Mudah-mudahan ada jamurnya di sini ya. Nah, ini ada 1 jamur Mitsutake ya, kalau nggak salah ya. Iya, Mitsutake, lumayan lah. Ini jamur yang paling langka ini. Kita coba cek dokter. Nah, ada event. Ellie. Doctor, I don't quite understand this. Which part? Oh, yes, that. It's like this and this. Oh, I see. You are so talented, doctor. If there is ever anything you want, you don't understand, don't hesitate to ask. Yes, I will. Thank you. Dan kita pun datang ya, memecah kemesraan. Hello, Pete. Hi, Pete. You are wondering what I was doing. I'm studying medicine. I want to find a way to grandma's legs better. Make grandma's legs better ya. I'm sure you will. Try another quick. Jangan. Thank you for the encouragement. I'll do my best. Tiba-tiba heartsnya si Harry, si Ellie ini tiba-tiba jadi ungu. With such
exemplary work ethic as you have, you'll be able to help your grandmother. I'm sure ya. Yes. Dan itu doang kah? I believe in Ellie. Oh ya, dia belief dia. I pledge to find a way to heal grandma's leg. Kakinya kayaknya ini ya, kena osteoporosis atau asam urat. Penyakit-penyakit orang tua itu. Halo Jeff, gue pengen belanja Jeff. Wah, ada Karen. Halo Karen. Ih, kita iniin dulu anaknya kan. Lalalala, gak ngomong apa-apa dia. Ini ngebug kayaknya gamenya. Kita kasih popcorn. Oh my gosh, are you really giving this to me? You know the item, bener-bener. Dah. Kita lihat, nambah gak sih relasinya? Kemarin gak nambah loh, cuman 3. Mana ya? Jeff, Karen, 4. Cuma nambah 1 doang. Oke, beli eggplant. Eggplant ini kayaknya nembuh terus ya. Carrot. Carrot beli 3. Yam ini, oh iya, ubi. Ubi ini gue beli 3, gak apa-apa sih. Udah beli 3 aja lah, gak usah banyak-banyak. Adzuki bean. Ini kacang kayaknya. Kita beli 3 juga. 3. Oke, penuh bagnya. Terus chili pepper ya. Chili pepper cabai kayaknya. 3 juga. Sudahkah? Ini kita beli 1. Aduh, salah. Kita beli 17 ya. Di tas kita ada berapa sih? Ya udahlah. Pas kayaknya. Dango, coklat. Eggplant kita beli 2 lagi. Oke dah. Kita mulai menanam tanaman yang baru-baru ya. Jadi di sini gua udah bosen ya ngelihat pineapple ini, jadi mau gua pangkas sedikit. Gua sisain sekali lempar ini 5, 1. Sini 2. Gimana sih? Susah ngitungnya. 1 ini 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5. Oh, berarti sampai sini. Ini gua tebang. Aduh, capek coy. Lelah. Gua mau rapihin ya. Bosen lah gila ngelihat pineapple semua gini. Oke. Aduh, gak kena-kena coy. Kali ini gue mau bikin agak apa, sekat sedikit lah, jangan terlalu rapet, bikin pusing aja kan, nempel-nempel. Waduh, ini tomat lagi. Tomatnya jangan diganggu lah, masih butuh gue tomat sama jagung. Ayo bergerak. Stamina gue udah mau habis aja. Aduh. Oke. Waduh, gila coy. Mengap. Keluar rumput-rumput juga nih ya. Waduh, jangan pingsan. Kemarin habis pingsan, mau pingsan lagi kan? Langganan sama dokter. Aduh, nggak bisa. Oke, kita mulai tanam aja nih. Ada ini eggplant, ini ubi. Mantang ya, 1. Udah nggak kelihatan coy. Udah kesemai belum ini bibitnya? Wah, ini ngebug nih, jangan-jangan. Kok nggak kelihatan? Nggak kelihatan ini bibitnya.
Coba kita timpah dulu nih berarti. Aha. Iya. Sini. 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 Mata gue yang rabun apa gimana sih ini? Nggak kelihatan coy. Ada bibitnya apa enggak? Oke, kita angkut. Kita pacul-pacul lagi. Aih, habisin stamina ini. Belum disiram lagi, kampret. Wih, dapat duit. Aduh, salah coy. Oke, kita keluarin lagi mana bibitnya tadi, bibit mantangnya ini. Nah, ini kan kelihatan kan bibitnya? Oh, tapi ada itu, cuman terlalu gelap aja sepertinya. Bentar ya, coba kita siram mana penyiram gua nih. 2, 3, 4. Oh iya, ada bener-bener ada. Terlalu gelap aja ya, nggak kelihatan ya, kampret. Dikerjain gua sama kedunguan gua sendiri. Dan di sini ya. Oke. Sudah. Masih harus nebas-nebas lagi nih. Banyak nih kerjaan nih. Gua bikin ini dulu aja. Nah, batasnya di sini ya. Ini batasnya di sini. Dah. Biar kelihatan kan ini malam juga gelap banget. 1 2 3 Waduh. Capek, coy. Waduh. Kita makan popcorn dulu sepertinya ya. Udah, gimana makannya? Kok lewat situ sih? Lewat sini bisa kok. Blab 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 blab. Sudah, terus kita cangkul ya. 1 2 3 1 2 3 dihitungin biar nggak salah. Oke, ini kita tanam eggplant. Eggplant ini ya apa? Terong. Nah, ini kan bibitnya cerah, jadi lebih kelihatan. Tadi gila gelap gitu, nggak kelihatan, coy. Oke, di sini terus kita siram. 2 3 Oke. Dikit lagi ya. Mudah-mudahan cukup lah. Gila, ini udah jam 12 lagi. Besok bangun siang, coy. Waduh. Pingsan gua. Madu cuma nambah 2. Well grave. Makannya bisa sekali banyak ya? Coba kalau gua makan 2. Oh iya bisa ya, bisa sekaligus ya. Anjir, gue dusun banget, kampret. 3, ya udahlah. Sepertinya cukup. Enggak sih kayaknya. Ini kita tandain lagi. Udah. Oke, by the way, gue di kulkas masih banyak makanan. Kayaknya gue makan dulu aja lah daripada pingsan. Dan ini kita taruh-taruh dulu aja. Banyak kayu-kayu ini di tas gua. Bunga. Gak bisa dimakan bunganya. Gila, kambing aja kayaknya gak makan bunga ya. Waduh, mana makanan gua? Ini ada telur, ada ini, terus sudah kayaknya. Yang ungu boleh nih kayaknya, gue coba dari tas aja biar sekalian.
Mana nih? Yang ungu. Makan. Memulihkan ini dia. Memulihkan kelelahannya. Bla 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 bla. Terus roti gua mana? Ini. Bla 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 bla. Oke. 62 cukup lah kayaknya. Tinggal beberapa lagi aja. Terus mana tadi bibit gua? Azuki bean ya. Wah, chili pepper belum juga. Banyak ini. Banyak coy. Sampai kepagian ini kayaknya. Belum paprika lagi yang mau gue tanam. Nah, mulai kelelahan. Lama banget. Oke, coy. Gila, stamina dengan gue apa ceritanya nih? Besok bangun siang, fix. Wih, lama banget. Nah, ini udah pusing lagi. Wah, nggak bisa ini pingsan ini gue kalau gue paksain. Makan dulu, ada makanan nggak? Makan. Masih banyak sih staminanya. Masa pingsan sih? Coba ada nggak yang mengurangi kelelahannya? Cuman 2. Ini 3. Nah, pulih lagi ya. Waduh. Capek coy. Ngejedak-jedak. Mestinya tadi siang gue nggak usah nebang-nebang ya. Ngabisin stamina aja. Nih nggak bisa mandi lagi nih. Udah kemalaman juga. Kelar-kelar mandinya mini. Pagi. Dan selanjutnya kayaknya gue pengen tanem ini. Karena gue belum pernah lihat ini. Kayaknya bibit baru ini. Bin-bin ini. 2. 3. Dan dah. Kita siram dan tidur ya. Lanjutkan besok lagi. 2, 3, 4. Aduh. Anjir, kaget gua kira pingsan. Soalnya ekspresinya udah biru sih. Udah. Pulang. Rehat dulu. Lanjut besok lagi. Besok festival nyanyi-nyanyi ya. Ya udahlah tidur kita. Sebelumnya kita save dulu untuk berjaga-jaga nih, kita timpahin aja tanggal 28. Dah. Oke, kita tidur. Na 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 na. Hari ini penghasilan kita 109.950 jual nanas doang. Oops, I overslept. Ketiduran ya. Waduh, ini mestinya sapi gue ngelahirin loh. Kok nggak ngelahirin? Quality product. Is your barn renovated yet? Like cheese maker, butter maker, and yarn maker? Oh, kayaknya gue ini. Apa? Udah jadi ini gue. Alat mayonaise-nya. Harusnya hari ini ngelahirin loh si itu. Si Creamy. Kok ini gak ngerahirin-ngerahirin ini ya? Udah lah biarin. Gua bawa adamantai dulu. Gua mau ini bikin pembuat benang ya. Karena nanti ada eventnya tuh si Ellen. Neneknya si Ellie tuh butuh benang. Bukannya jam 11 nih. Woi, yaudah lah gua ngurus ini dulu. Ngurus ayam dulu. Halo kurcaci-kurcaci, semangat ya coy.
gara-gara kesiangan tah. Sapi gua enggak jadi ini beranak. Gila. Bisa gitu. Gara-gara kesiangan sapinya enggak jadi beranak. Kampret. Telat sehari gua kampret ya. Ini pemborosan nih. Udah dikasih makan ditaruh lagi di situ buat makannya. Oke, sudah semua. Gua mau ngecek tempat sapi dulu nih. Ada apa gerangan? Kita hidupkan loncengnya. Kuda gua mana ini? Di bawah. Biarinlah dia lagi main. Main di kali. Halo, Dudu. Terus Creamy kenapa belum ngelahirin, ha? What is wrong? Oh, ini udah dikasih makan semua nih. Coba gua peras bisa enggak? Oh nggak bisa ya, udah diperes kayaknya. Sudah dijual hasilnya sama si Sunny itu, si kurcaci. Creamy is pregnant, atau iya nih, mestinya udah ngelahirin gara-gara kesiangan coy. Gila. Rugi sehari gua. Gak apa-apa lah. Sehari doang. Eh, by the way, tadi gua nggak ngeliat alat mayonesnya ya, udah jadi belum? Sudah semua, oke. Oh, ini udah jadi ya, gila gede banget. Gila. Jauh gitu gua jalan. Dan sepertinya memang belum jadi maker gua, cuman si itu nawarin aja kan, karena barnya sudah jadi dia nawarin lagi kalau udah bisa bikin pembuat keju dan benang. Tapi harus nunggu pembuat mayones gua jadi dulu nih. Apa gua nggak salah lihat ah? Coba gua lihat dulu. Iya, it's locked. Saturday libur ya. Thursday. Hah? Oh, hari ini festival anjir. Lupa gua jam 6 PM ya. Kayaknya gua mandi dulu aja nih. Mandi dulu biar seger. Waduh gila ini, panitia 17-an gua telat. I've been waiting for you, everyone's inside, no going in. Gila, gua panitianya kan. Pemegang musik. Gue yang terlambat. Kita aja ngomong dulu semuanya. Halo, Vio, nervous. Even if I mess up, I'm sure Ellie help back me wing it. I wanna sing in the concert when I grow up. Oke, si Mei pengen nyanyi ya. Karen's gonna sing. She's so cool. Woy, keren banget si Karen katanya kan. Ini ada bapaknya Karen. Ini yang datang sepi amat kok. Cuman orang ini aja. Kurang rame ini. Oh, sudah siap. Ini dia. I'll be playing the organ today. Organ? Though I'm not the organ. Okay lah. Pance coy. Das. Apaan lagi? I was going to have you play the ocarina, correct? I'm looking forward to it. Shall we begin? Yeah, begin. Now then, ladies and gentlemen, please wait a moment while they take their places. Woi, ini dia coy, kita mulai coy. Kita bernyanyi, bergoyang. Kita nikmatin lagunya ya. Lumayan nih. Kapan-kapan lagi kan kita ada acara kayak ginian. Biasanya gua introvert di rumah aja kan, di kamar. Ini gua mulai bersosialisasi. Nah, Karen mulai bernyanyi.
Anjir. Ngeliat mereka goyang-goyang ini lucu gitu. Kayak boneka-boneka. Oke, sepertinya udah mau kelar ya. Karen sudah berhenti bernyanyi. Si Mary juga sudah berhenti main piano. Dan I really enjoyed that I shall come again next year. Kita, I think it's about time they'll be born. Oh, ini sapi gue. Ay, kok palanya, palanya si pete bergabung sama palanya si Sophie. A baby calf was born. I'd better give it a name. Jadi sapi kita sudah melahirkan. Kita kasih nama dulu. Kasih nama apa ya? Oke, kita kasih nama Vanilla. Nggak tahu itu ejaannya benar apa nggak, double L atau nggak itu Vanilla. Sebenarnya, my family just got a little bit bigger. I have to keep working hard. Dan dadah, kita lihat cuacanya besok cerah. Entertainmentnya nggak ada ini ya, nggak ada resep-resep masak-masak. Sunday ini hari Minggu ternyata. Oke, gue mau ngeliat si itunya dulu, si siapa? Wah, ada Won. Good morning, I am sorry to disturb you at this hour. Yes, today I bring special bargain just for you. Through seeds, apa nih? They are just for you, you only, no one else. Tada, 3 apple seeds, but they are not just apple seeds. The first is this one, it's named the SUGDW apple. That is just short version, yes, full name is... We'll tell you a lesson well, okay? It is the super ultra great delicious wonderful apple. Gila, very long name, yes, very, very long. The second is this apple is HMSGB apple. This apple too has a very long name, listen well. It is the hyper miracle sweet George's beautiful apple. Gila, keren banget namanya. Ngos-ngosan juga dia ngomongnya. Very long name, yes, very. Last but not least, this one is, it is the AFFA apple. Like the others, this one also has long name, long, long name, listen well, yes. It is the Angel Eternal Pure Fresh Elegant Apple. Ngos-ngosan, very long name, yes, very, yes. All three are special apples, very special, how you will see when you eat them. But I will sell them to you for special bargain. It's very very cheap, right? 500 gold, gila, seharga ini ya. Seharga apa? Seharga nanas. Dan coba gue beli yang kayaknya gue udah ada SUGDW ini udah punya. Gue mau coba yang ini yang terakhir. Thank you very much for your purchase. I did not sell it. Anyone would actually buy them. I mean you have a very good taste, Honor. Customer very good. Now I must go. Goodbye. Jadi dia kira nggak mungkin ada yang pengen beli memang. Ternyata ada yang mau beli kan. Dan ini efeknya apa sih? Coba gue pengen lihat. Efeknya cuma nambah 2 aja. Gue dikerjain ini. Waduh. Kursacinya nggak ada yang datang lagi ini. Udah pada kelar kerjanya nih. Udah 7 hari mereka. Waduh, harus nyiram sendiri nih. Nah, beneran gak ada yang datang ya. Nyiram sendiri kita. Menyiram-nyiram. Banyak lagi ya. Dan ini dia Vanilla. Gila, sapinya segede ini ya. Segede domba ya. Hi there, Vanilla. You are looking happy and healthy. Mbe, katanya kan. Kita sikat. Dan ya, sepertinya sampai di sini aja dulu ya guys.
agak panjang episodenya, jadi seandainya kalau teman-teman terhibur atau suka sama episodenya, silahkan di like, komen, share, dan di subscribe pastinya. Dan ya, gue di sini Jonochi mengucapkan salam. See you again next time in the next video, dan dadah.